Halo, selamat pagi guys. Salam Sang Sniper di seluruh Nusantara. Nah, ini teman-teman dari Sniper Anyaran sudah hadir guys ya pagi hari ini. Sehat Mas ya? Sehat Mas. Nah, ini mau kita ajak jalan-jalan guys ya. Langsung ke spot. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 5 guys ya. Kita langsung sudah persiapan, kita sudah prepare, tinggal kita berangkat ke spot ya. Nanti di sana akan kita bagi beberapa tempat. Jadi nanti teman-teman dari Sniper Anyaran biar nanti langsung sama saya. Kemudian untuk Mas Bagus sama Mas Yudhistira, saya kondisikan di spot yang satunya guys ya. Jadi nanti biar enggak terlalu rapat, enggak terlalu ramai. Itu Mas ya? Siap. Semoga hasilnya maksimal hari ini ya. Oke. Okay. Ini Mas Yudhis sudah persiapan ini, Yunis? Siap, insya Allah sudah siap. Mas Bagus? Alhamdulillah, pokoknya siap. Oh. Ini guys ya, unitnya sudah disiapkan semua nih guys. Nah, itu unit pembunuhnya dari Sniper Anyaran itu guys. Dia sudah sangat mendongkrak ke atas, sudah siap untuk membunuh guys. Oke, mungkin itu saja guys ya. Langsung kita berangkat menuju lokasi, oke? Salam Sang Sniper di seluruh Nusantara. Wacau. Ini mau berangkat ke lokasi guys ya. Jadi tinggal berangkat aja kita guys. Let's go. Kita sudah sampai di lokasi nih ya. Ini tim dari Sniper Anyaran masih mempersiapkan unitnya ya. Nah. Ini lokasinya saya giring ke tempat lokasi baru guys ya. Karena untuk lokasi yang kemarin saya lakukan hunting dengan Mas Bagus itu sudah dihajar berkali-kali. Jadi nanti apa namanya? Resiko kemungkinan bertemu dengan Ayan tuh sangat jarang lah, saya takutnya nanti malah tidak ada. Makanya saya giring ke spot yang kemarin sudah saya siapkan sama Mas Bagus. Nah, semoga untuk pagi hari ini kita nanti bisa dapat poin ayam hutan ya. Ya guys ya. Oke Mas ya. Ayam hutan? Oke, mantap. Mudah-mudahan ini guys dapat ayam hutan. Oke, kita aja guys ya. Kita lanjut dulu. Astagfirullah.
kita disatronin sama kelompoknya teroris ini guys ya. Ini yang bikin susah, kayak hewan-hewan tekukur, punai, kemudian ayam hutan pada kabur semua kalau lihat kelompoknya teroris ini guys. Repot, 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 repot. Halo, malam guys. Nah, ini kita lanjut ya dari hunting yang tadi pagi saat kita collab sama tim sniper anyaran ya. Jadi tadi pagi itu pas waktu kita sampai di lokasi sama tim sniper anyaran. Pas kebetulan di sana tadi sangat minim sekali guys ya untuk hewan buruannya seperti tekukur itu biasanya di sana itu melimpah. Tadi pagi itu sangat sepi. Kemudian untuk ayamnya, apalagi ayam itu malah tidak kelihatan sama sekali tadi guys. Karena mungkin hari Minggu ya, jadi cenderung banyak orang yang libur, jadi cenderung ke kebun. Nah, kondisi kebun di saat rame otomatis hewan-hewan seperti tekukur, kemudian seperti ayam hutan, apabila di kebun banyak orang itu pasti susah untuk itu guys ya, untuk muncul karena banyaknya orang. Nah, jadi tadi pagi kita hanya poin 2. Kalau dari tim sang sniper itu poinnya didapatkan oleh Mas Yudhistira ya. Jadi satu tekukur dan satu puyuh Mas Yudhis ya. Iya, puyuh. Nah, ini guys untuk membalas poin yang tadi pagi kita minim ini, kita sekarang mau survei kalong guys ya. Jadi tidak jauh dari tempat tadi pagi kita itu hunting, di sana ada spot kalong guys. Nah, ini kebetulan buahnya sedang lebat-lebatnya nih ya. Jadi malam ini kita akan memutuskan untuk hunting kalong ya. Barangkali nanti di sana ada, akan kita hunting ya. Jadi bagaimana keseruannya ditunggu lanjutannya guys ya, dari sang sniper. Oke guys, langsung kita menuju ke lokasi ya. Salam sang sniper di seluruh Nusantara. Wacau. Guys, ini sekarang kita sedang menuju ke lokasi hunting kalong ya. Mudah-mudahan ini nanti dapat poin guys. Poin sebanyak-banyaknya guys. Ini kita sudah sampai lokasi guys ya. Ini untuk spotnya ini. Ini kalongnya sudah mulai ngumpul semua ini guys. Tempatnya gelap gulita sekali ini ya. Ini spotnya, spotnya kalong guys. Mantap sekali ya. Yuk langsung kita lanjut perburuan malam hari ini guys. Kita lihat guys, kalungnya sangat banyak sekali guys. Mantap ini guys ya. Lihat itu guys, gantung-gantung guys. Ini semoga nanti senapan punya Mas Yudhis bisa dapat kalung banyak nih guys. Tuh lihat itu guys, caranya dia bergelayutan di pohon, di ranting. Oh, senang sekali ya.
lihat guys. Kita mulai eksekusi guys. Ya Allah. Ya pindah se Wis kono-kono langsung gede lah ya besok ngobai. Alhamdulillah mati. Ben untuk saya dek. Kena gak gue? Mantap guys, kena guys. Mantap. Tambahin mana weh, tambahin ya Allah, tambahin weh. Ih, gua kena ngelentung. Aduh, miper. Hati-hati, sindur, dur. Kena, kena guys. Tinggal satu ini guys. Ayo. On. Guys, tuh guys, dia masih berkelayutan tuh sudah kena kepala tuh guys. Mantep. Saya. Iya, kesusu amatmu. Tuh, ini timu. Kon gle. Arek kon kon jemu lho.
Hati-hati, hati-hati sih. Si. Ya. Garap ya. On. Poin guys, mantep guys. Mantep mantep guys. Lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Siapa yang pencet blok TV nggak? Guys, ini poinnya ya guys ya, barusan yang didapatkan sama Mas Yudhistira, dapat 5 poin guys. Nah ini untuk apa namanya, untuk membalas yang tadi pagi guys ya, tidak mendapatkan poin. Nah ini apa namanya, untuk teman-teman dari sniper anyaran, ini mohon maaf tadi spotnya sangat mengecewakan ya. Tapi malam ini kita dapat 5 poin. Pokoknya besok kalau ada spot istimewa kita collab lagi teman-teman sniper anyaran. Mantap nih guys ya.